Sena, sekarang lagi di atas pesawat. Di sini ada turbulensi kencang banget. Sinopsis sinetron buku harian seorang istri tanggal 21 April hari ini. Cornelia dan Dewa pada saat itu telah berangkat dengan mengendarai pesawat agar segera bisa sampai tujuan untuk selesaikan pekerjaannya. Fajar saat itu sedang memasang lampu dan sepertinya juga mendapat pertanda buruk yang mungkin akan terjadi. Fajar pun teringat dengan Cornelia saat itu. Kesulitan apa berarti kamu lewatin aku bakal bantuin kamu, aku janji Dewa. Pada saat Dewa dan Cornelia sedang berada di dalam pesawat, mereka merasa mengalami gangguan pada pesawat yang sedang mereka kendarai. Pesawat tersebut terbang dengan tidak stabil dan membuat pilot pesawat tersebut kesulitan untuk mengemudikannya. Dewa dan Cornelia pun merasa bahwa mereka akan segera jatuh karena pesawat tersebut telah hilang keseimbangan. Apakah Dewa dan Cornelia akan selamat dari musibah tersebut? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Kenapa berarti kamu lewatin aku bakal bantuin kamu, aku janji Dewa.